Ratusan rumah yang berada di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka direndam banjir. Banjir dengan ketinggian pinggang orang dewasa ini akibat luapan sungai Sakuli setelah diguyur hujan deras selama seharian. Para warga yang terdampak banjir berusaha mengevakuasi kendaraan dan barang mereka yang dapat diselamatkan ke daerah yang lebih aman. Menurut warga, daerah mereka memang kini sering menjadi langganan banjir setelah banyaknya aktivitas pertambangan. Gerakan ini air masih naik enggak? Masih naik, makanya kita keluar ini. Oh gitu. Keluar warga. Oh. Ini dari jam berapa Pak mulai naiknya? Sudah berapa jam proses naiknya? Iya, satu jam yang lalu. Iya, setengah jam yang lalu. Pak tahu pengaruhnya sampai naik bikin air, Pak? Ya, hujan, terus mungkin hutan sudah tinggi, Bukan pengaruh sungai yang meluap juga, Pak? Pengaruh sungai. Sungai apa namanya yang di belakang? Sungai Sakuli. Kalau untuk banjir hari ini, Pak, perkiraan itu karena RT dan RW saya di lapangan itu masih sementara berjibaku di lapangan menyelamatkan warga. Dan perkiraan itu sekitar 300 jiwa. Ada 300 keluarga terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kini membuat posko bencana di beberapa titik. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka.